Assalamualaikum. Dalam video ini saya tunjukkan insyaallah cara melanjutkan atau mengakhiri satu round tanpa membuat slip stitch, tanpa sambungan. Ini saya sudah di round yang ke-8 dan di tanda ini adalah akhir dari round ke-7. Oke. Saya teruskan dulu sedikit. Ini adalah yang terakhir. Saya buka dulu markernya. Nah, baru saja saya membuat tusukan terakhir dari round ke-8. Nah, di setiap akhir round itu kita buat tanda. Ini. Oke. Kencengin lagi. Kemudian, nah biasanya kan kita bikin slip stitch kayak gini untuk mengakhiri ya. Nah ini nggak perlu. Nah, kita belum selesai membuat dasarnya ini. Seperti yang sudah ditulis di pola, langsung ke round berikutnya, round 10, 2 single crochet. Kemudian lanjut seperti yang ada di pola. Berapa itu mintanya, beberapa single crochet, lanjut aja seperti itu. Oke, nanti kalau sudah sampai di ujung lagi muter gitu ya, akan ketemu lagi di sini, dan di sini adalah round yang terakhir dari round ke-8. Sorry, saya round 2 3 4 5 6 7 9, sorry. Nanti akan temu yang ada tanda markernya ini adalah round terakhir dari round ke-9. Jadi diulang lagi seperti yang barusan saya tunjukkan. Begitu aja terus. Jadi nggak ada sambungan di sini. Rata, rapi aja gitu. Nggak ada bekas slip stitch. Cuman memang bentuknya oval ini agak seperti kipas gitu ya. Agak agak begini, ada garis seperti ini. Sebetulnya bisa diakali kalau teman-teman sudah biasa. Ini dirubah posisinya, posisi ini kan penambahan stitch masing-masing 2 2 2 gitu ya. Jadi dia seperti kayak kelihatan kayak kipas gitu kalau terasa mengganggu. Ini bisa dirubah-rubah posisinya sehingga dia nggak kelihatan penambahan ini. Itu lebih advance, tapi itu sesuatu yang bisa dilakukan sehingga dia nggak ada garis-garis ini kalau nggak disukai garisnya. Tapi kalau ovalnya, kita sudah bisa membuat stitch yang oval, memang bentuknya agak sedikit seperti ini, tapi agak ada seperti tonjolan gini. Nanti kalau kita sudah rajut semua pinggirannya, ini tonjolannya akan tersembunyi sendiri. Oke, sampai ketemu.